Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi, Jumat 26 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami rindu mengawalinya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari dan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda kita hari ini adalah panca indera yang terlatih. Terambil dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Leonardo da Vinci lahir di Italia 15 April 1452. Ia adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, penulis, filsuf, dan seorang musisi. Leonardo terkenal karena lukisannya yang piawai seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir. Ia juga dikenal karena mendesain banyak penemuan yang mengantisipasi teknologi modern, tetapi sayangnya jarang dibuat semasa hidupnya. Sebagai contoh, ide-idenya tentang tank dan juga mobil yang dituangkannya lewat gambar-gambar dwi warna serta prototipe pesawat, helikopter, dan lift. Selain itu, ia juga turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, teknik sipil, bahkan kuliner. Sumbangan Leonardo da Vinci bagi seni, ilmu pengetahuan, dan juga keahlian teknik menempatkannya sebagai salah seorang yang jenius dalam sejarah dunia. Entah ia sedang menggambar pesawat terbang atau melukis Mona Lisa, ingatannya hidup, tajam, penuh pengamatan, dan kreatif. Ia dipercaya membuat komentar berikut tentang mempertahankan ketajaman ingatan. Besi menjadi berkarat karena tidak dipakai. Air yang mandek akan kehilangan kemurniannya. Demikian juga tanpa kerja, daya ingatan seseorang akan melemah. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat mengalami kemandekan dalam hidup Kristiani kita. Inilah yang terjadi pada para penerima surat Ibrani. Sang penulis surat Ibrani yang mendapat ilham dapat melihat gejala-gejalanya dan tahu bagaimana menyembuhkannya. Ia katakan di dalam ayat yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kata terlatih berasal dari kata Yunani gymnasium. Kata ini berhubungan dengan gambaran kita mengenai olahraga yang dilakukan secara disiplin. Para atlet akan terus berlatih secara teratur agar dapat menampakkan hasil kemajuan dari kemampuan mereka di cabang olahraga yang ditekuni. Kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang bertumbuh dalam pengetahuan, sehingga kita dapat belajar untuk memilih jalan yang benar. Kehidupan Kristiani juga seperti kehidupan para atlet yang harus selalu berlatih dengan teratur agar menampakkan hasil kemajuan, pertumbuhan kerohanian. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, sudahkah setiap kita melatih kerohanian kita dengan menjaga kontinuitas kehidupan doa dan pembacaan firman Tuhan? Pertumbuhan kerohanian tidak akan terwujud tanpa adanya latihan kerohanian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali firman Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami mendisiplin diri, melatih diri untuk kehidupan kerohanian kami, sehingga hidup kerohanian kami juga bertumbuh. Iman kami semakin teguh, pikiran-pikiran kami juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri akan menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih, kami percayakan hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.